بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. أخوان في الله جماعة صلاة المغرب أعزني الله وإياكم. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Mulahhas Syarah Kitab Tauhid. Kita memasuki pembahasan bab man tabarroka bisyajarotin au hajarin au nahwi dalik wa nahwihima. Orang yang bertabaruk, ya, bertabaruk dengan pohon atau dengan batu atau yang sejenisnya. Apa itu tabaruk? Tabaruk itu talabul barokah waroja uha wa tikoduha. Jadi tabaruk itu adalah mencari berkah, ya, mencari berkah, mengharapkan berkah, meyakini bahwa pohon tersebut atau batu tersebut bisa memberi berkah atau ada berkahnya. Itu namanya tabaruk. Nah, ikhwan fillah, dijelaskan di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya nomor hadis 2181, dan Imam At-Tirmidzi menyebutkan hadisun hasanun sahihun. Hadis ini adalah baik dan sahih. Hadis dari Abu Waqid Al-Laisi radhiyallahu anhu, dia berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kami keluar menuju Hunain bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu hudasa'u ahdin bi kufrin. Sedangkan kami pada saat itu baru meninggalkan kekufuran. Yang dimaksud baru meninggalkan kekufuran itu, jadi mereka itu baru masuk Islam. Walil musyrikina sidratun ya'kufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum. Sedangkan orang-orang muslim, mereka memiliki pohon. Ya, mereka itu memiliki pohon yang mereka adalah, ya, berkeliling atau berkumpul, ya, di bawah pohon tersebut, dan mereka menggantungkan senjata-senjata mereka, ya, di pohon itu. Yuqalu laha zatu anwa. Nah, pohon itu biasa disebut zatu anwa. Pamarurna bisidratin faqulna ya Rasulullah ij'al lana zata anwatin kama lahum zatu anwatin. Nah, kami melewati pohon tersebut. Nah, ketika kami melewati pohon tersebut, maka kami berkata, wahai Rasulullah, buatkan untuk kami zatu anwat sebagaimana mereka, orang-orang musyrik, memiliki zatu anwat. Nah, jadi para sahabat ini sangat tertarik. Ya, sangat tertarik orang-orang musyrik memiliki, ya, pohon tersebut, sehingga para sahabat meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi pun membuatkan zatu anwat bagi mereka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Allahu Akbar. Innaha as-sunan. Sesungguhnya itu adalah as-sunan. Ya. Nah, as-sunan itu artinya apa? Tradisi-tradisi yang sudah turun-temurun. Ya, dari generasi ke generasi. Kultum walladhi nafsi biyadih. Kama qalat banu Israil li Musa. Kata Nabi, ya, demi jiwaku yang ada di tangannya, kalian itu telah berkata persis seperti Bani Israel berkata kepada Nabi Musa. Bagaimana yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa? Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatkanlah bagi kami Tuhan atau berhala sebagaimana mereka pun memiliki berhala. Nah, jadi kalau ini adalah ucapan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Qala, lalu Nabi Musa berkata, innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian ini adalah kaum yang bodoh. Ini surat Al-A'raf ayat 138. Lalu kata Nabi, latarkabunna sanana man kana qablakum. Kalian benar-benar bakal mengikuti tradisi-tradisi manusia-manusia sebelum kalian. Nah, perhatikan ya. Jadi ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dalam sunannya nomor 2181. Kemudian Abu Waqid Al-Laisi. Nah, siapa Abu Waqid Al-Laisi? Nama asli beliau Al-Haris bin Auf. Ya, sahabiyun masyhurun. Beliau seorang sahabat yang terkenal. Mata, nah, beliau meninggal pada tahun 68 Hijriah. Ya, pada tahun 68 Hijriah dan beliau usia 85 tahun. Hunain, tadi ya, Hunain itu wadin yaqa'u syarqi Makkah. Bainau wa bainaha bin'atu asro mailan. Jadi Hunain ini sebuah ya lembah yang berada di sebelah timur Mekah. Jadi antara Hunain dengan Mekah itu ya itu adalah belasan mil ya. Jadi 10 mil lebih. Makanya ya 10 mil lebih. Nah, kota lafihi Rasulullah Qabilah Hawazin. Nah, Nabi Rasulullah ya waktu itu di Hunain ini adalah memerangi suatu kabilah. Kabilahnya itu adalah kabilah Hawazin namanya. Kemudian yang dimaksud Hudasa'u ahdi bikufrin, maksudnya qaribun ahduna bil kufri. Jadi artinya mereka itu baru meninggalkan kekufuran. Paham kan maksudnya ya? Baru meninggalkan kekufuran berarti baru masuk Islam. Kemudian yaqifuna. Nah, yaqifun itu artinya apa? Yuqimuna indaha wa yu'azzimunaha wa yatabarakuna fiha. Nah, yang dimaksud ya yaqifun yuqimuna indaha. Jadi mereka itu adalah ya pada tinggal ya, tinggal di sekeliling pohon tersebut. Makanya kalau kita tinggal di masjid disebutnya i'tikaf. Ya, ya'takifun. Maka ini adalah ya'kifun. Jadi mereka itu i'tikaf. I'tikaf ya di sekeliling pohon itu. Ya, jadi mereka ada yang duduk-duduk gitu kan ya. Di bawah apa di sekeliling pohon itu. Wa yu'adzimunaha. Dan mereka mengagungkan pohon tersebut. Wa yatabarakuna biha. Dan mereka ya mengharapkan berkah dengan pohon tersebut. Itu yang dimaksud dengan yaqifuna. Kemudian yanutuna biha asliyatahum. Maksudnya yu'allikunaha 'alaiha lil barakah. Jadi ya senjata-senjata mereka seperti pedang ya dan yang lainnya itu digantungkan, lah. Digantung-gantungkan ya di pohon tersebut. Nah, apa tujuan mereka menggantungkan pedang-pedang mereka atau menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut?
Nah, tujuannya lil barokati, untuk mendapatkan berkah. Ya, untuk mendapatkan berkah. Kemudian anwat. Nah, anwat itu bentuk jamak dari nautun. Ya, maksudnya ya, sumiat bidalik kalika surati ma yunatu biha minasilah li ajri tabaruk. Nah, maksudnya ya, sampai disebut datu anwat lah, pohon zatu anwat. Itu saking banyaknya, kalau anwat itu naut, naut itu artinya menggantungkan. Nah, kenapa pohon itu sampai disebut zatu anwat? Saking banyaknya senjata-senjata yang digantungkan di pohon tersebut. Ya, saking banyaknya penuh gitu ya pohon itu dengan senjata-senjata. Maka diberi nama lah zatu anwat. Gitu ya. Pohon yang memiliki yaitu gantungan-gantungan. Kemudian perkataan mereka ij'alana zata anwat. Maksudnya apa? Sa'aluhu ayaj'alahum mislaha. Artinya para sahabat meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi membuatkan pohon seperti pohon yang dimiliki oleh orang-orang musyrik. Ya, seperti pohon yang dimiliki oleh orang-orang musyrik. Lalu di sini Nabi mengucapkan Allahu Akbar. Nah, ini Nabi mengucapkan Allahu Akbar, ini adalah sighatun ta'jub. Ya, apa? Saking Nabi ya tercengang gitu kan ya. Enggak nyangka sahabat ngomong begitu gitu. Makanya Allahu Akbar. Ya, Allah Maha Besar. Lalu Nabi menyebutkan As-Sunan. Nah, yang disebut As-Sunan itu ya didomisin, didomahkan sinnya, maksudnya aturuku, yaitu jalan-jalan. Ae salaktum kama salaka man qablakum aturuqa al-madmumah. Maksudnya kalian ya menempuh jalan seperti jalan-jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang sebelum kalian, yaitu yang dimaksud jalan-jalan yang tercela. Ya, jadi ya, dulu orang-orang jahiliyah itu mereka telah menempuh jalan, cuma jalan yang ditempuh oleh orang-orang jahiliyah jalan yang tercela, jalan yang keliru. Kenapa? Karena penuh dengan kesyirikan. Makanya disebut As-Sunan. Kemudian Israel. Nah, yang dimaksud Israel adalah Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Ya, jadi Israel itu adalah Nabi Ya'qub. Makanya kalau Bani Israel berarti anak-anaknya Nabi Ya'qub. Ya, anak-anaknya Nabi Ya'qub. Kemudian inilah iwatilah ya makna secara kosakatanya. Kemudian sekarang adalah makna ijmali lil hadis. Ya, makna secara global hadis tersebut apa? Yubiru Abu Waqid an waqi'ati fiha ya utbun wa ma'idatun wa hiya annahum ghazaw ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabilata Hawazin wa kana duhuluhum fil Islam qariban fa hubiya alaihim amru syirki. Nah, jadi Abu Waqid al-Laysi radhiyallahu an baliyo mengkabarkan. Ya, mengkabarkan dengan kabar yang menakjubkan, ya, maksudnya mengagetkan dan sekaligus ini adalah kabar ya untuk nasihat bagi kita semua. Ya, sebagai mau'idhah, nasihat, pelajaran bagi kita. Yaitu apa? Yaitu mereka itu berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memerangi siapa? Ya, Nabi dengan para sahabat itu memerangi kabilah, yaitu kabilah Hawazin. Sementara sahabat-sahabat yang ikut perang pada saat itu, sahabat-sahabat yang baru masuk Islam. Ya, yang baru masuk Islam, sehingga fa'ufiya alaihim amru syirki. Jadi urusan syirik itu mereka masih enggak paham gitu loh. Ya, namanya juga baru masuk Islam, Pak. Ya, jadi mereka itu enggak tahu kalau perbuatan seperti itu termasuk adalah perbuatan syirik.
Falamma ra'aw ma yasna'ul musyrikun min at-tabarruk bisyajarah talabu min ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ayyaj'ala lahum syajaratan mislaha. Makanya ketika para sahabat ini melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, ya, mereka bukan ta'awun kepada Allah, justru para sahabat ini tertarik. Ya, tertarik dengan perbuatan orang-orang musyrik ini. Tertarik dengan apa yang dimiliki oleh orang-orang musyrik ini, sehingga mereka meminta kepada Rasulullah SAW agar mereka pun punya zatu anwat sebagaimana yang dimiliki oleh orang-orang musyrik. Kemudian setelah Nabi SAW yang mendengar permintaan para sahabat tersebut, ya, Nabi adalah mengucapkan Allahu Akbar. Ini apa? Ini adalah istinkaran. Ini merupakan pengingkaran. Ya, pengingkaran dari Rasulullah SAW dan sekaligus merupakan takdiman lillah. Ini bentuk pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ahbara anna hadhihi al-maqalah, ya, tusabi maqalat qaumi Musa lahu lamma ra'aw man ya'budul asnam. Lalu Nabi SAW mengkabarkan kepada para sahabat bahwa ucapan mereka atau permintaan para sahabat itu persis seperti permintaan orang-orang Bani Israel kepada Nabi Musa AS. Yaitu apa? Ketika Bani Israel iwatillah melihat orang-orang musyrik menyembah berhala. Ya, jadi ketika Bani Israel melihat mereka menyembah berhala, menyembah patung, mereka itu juga kepingin punya patung yang mereka sembah. Nah, ini ya Bani Israel pada saat itu. Nah, jadi ikhwan fillah, makanya Nabi SAW adalah disebutkan di sini bahwa itu adalah, ya, ana hadhil ummah serta tapi utori oleh Yahud wa Nasara wa tasluku manahijahum wa taqalu af'alahum wa huwa khabarun manahu azab wa tahdir min hadal fi'li. Jadi Nabi SAW yang mengkabarkan bahwa umat ini, ya, umat Islam ini bakal mengikuti tradisi-tradisi orang-orang Yahudi, tradisi orang-orang Nasrani. Wa tasluku manahijahum. Umat Islam ini bakal banyak yang menempuh jalan yang padahal jalan tersebut adalah jalan kebiasaan atau budaya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Jadi, ya. Nah, tetapi ikhwan fillah, berita ini khobar maknanya zam. Azamu wa tahdir. Maksudnya ini celaan dan peringatan keras. Jadi jangan bukan begini. Oh, kalau Nabi sudah mengkabarkan bahwa umat ini bakal begitu, berarti biarin aja. Gitu kan? Nabi kan sudah mengkabarkan. Nah, maknanya Nabi mengkabarkan ini adalah apa? Ini maknanya azamu. Artinya Nabi mencela. Mencela umat ini. Dan ini sekaligus peringatan bagi kita sebagai umatnya. Ya, peringatan. Jangan sampai kita banyakkan ya mengikuti tradisi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Nah, inilah adalah makna secara garis besar. Nah, sekarang ikhwan fillah, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini apa? Yang pertama, ana tabarruka bil asyjari syirkun wa misluha al ahjaru wa ghairuha. Jadi ikhwan fillah, tabaruk ya dengan pohon itu adalah syirik. Begitu juga dengan batu ataupun apa saja. Ya, ataupun apa saja selain dari pohon dan batu itu termasuk perbuatan syirik. Ini tabaruk ya wafillah. Contohnya apanya ya? Dulu pernah bukan waktu dukun ciliknya siapa? Nah, Ponari. Sampai orang yang datang ke Ponari sampai ya itu apa namanya comberan airnya yang dari kamar itu pun diambilin tanahnya. Kenapa? Tabaruk. Jadi tanahnya saja mengandung berkah. Nah, ini ya lah. Atau biasanya di kita kan kalau ada air
bekas kiai. Woi, bekas kiai. Dia apa? Diminum apa? Biar berkah. Untung kalau kiainya gak bengek. Ini gak ada, ikhwan fillah, gak ada. Bahkan ada peci kiai. Wah, ini peci kiai dipakai biar berkah. Bahkan saya dulu waktu di pesantren, kuntung bekas kiai, Pak, hampir rebutan, Pak. Karena dulu kiai saya itu kalau ngaji begini, Pak, paling sedikit 2 bungkus rokoknya. Nyambung terus, Pak. Wah, kan di aspak itu pasti panjang-panjang. Begitu selesai kajian, rebutan kuntungnya. Rebutan kuntungnya. Kenapa? Berkah. Jadi kalau kuntung bekas kiai, berkah. Nah, ini namanya tolamul berkah dengan kuntung ini. Ini termasuk perbuatan syirik. Ingat ya, dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ya, bahwa al-barakatu minallah, berkah itu datangnya dari Allah. Cuma kita perlu pahami ya, bahwa tabaruk di sini ada tabaruk al-masru, ada tabaruk al-mamnu. Ada tabaruk yang disyariatkan, ada tabaruk yang dilarang. Mana tabaruk yang disyariatkan? Contohnya, saya mau sholat di Masjidil Haram. Kenapa? Saya ingin mencari berkahnya. Apa berkah yang kita dapatkan sholat di Masjidil Haram? Berkahnya, sholat 1 rakaat di Masjidil Haram lebih bagus daripada sholat 100 ribu rakaat di luar Masjidil Haram. Itu berkahnya. Saya mau sholat di Masjid Nabawi. Nah ya, sholat 1 rakaat di Masjid Nabawi lebih utama daripada sholat 1000 rakaat di luar Masjid Nabawi. Itu berkahnya. Boleh kalau berkah seperti itu. Ya, boleh. Itu berkah yang disyariatkan. Saya mau baca Al-Quran dalam rangka mencari berkah. Boleh. Apa berkah dari baca Al-Quran? Berkah dari baca Al-Quran, pertama, hati kita bisa tenang. Kenapa? Karena membaca Al-Quran adalah zikir. Sedangkan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Orang yang beriman, hatinya bakal tenang dengan berzikir kepada Allah. Quran itu zikir. Jadi berkah yang kita dapatkan dari baca Al-Quran pertama apa? Zikir. Ya, tenang gitu ya. Tenang hati kita. Kalau ngerti ya. Yang kedua apa berkahnya? Berkah yang kedua kita mendapat pahala, Pak. Ya, pahala. Karena 1 huruf baca Al-Quran 10. Ya. Kalau kita baca saja Alif Lam Mim sudah 30 itu. Itu berkah. Nah, kalau berkah seperti itu, saya mau sholat berjamaah dalam rangka mencari berkah. Apa berkah dari sholat berjamaah? Pahalanya lebih utama 27 derajat ketimbang sholat sendiri. Itu berkah. Nah, kalau tabaruk seperti itu tabaruk yang disyariatkan. Ya, disyariatkan. Tapi kalau tabaruk dengan Al-Quran, saya mau tabaruk dengan Al-Quran. Bukan dibaca, tapi Al-Qurannya dibungkus pakai kain putih, kemudian ditaruh di atas pintu. Tujuannya untuk tolak bala, supaya pencopet, pencuri gak masuk. Nah, kalau itu, gak ada, ikhwan fillah. Kalau tabaruk yang seperti itu tabaruk yang salah kaprah. Jadi syirik nantinya. Ya, jadi syirik gitu. Nah, itu ya tabaruk. Ya, jadi tabaruk ini ada yang tabaruk yang disyariatkan, ada tabaruk yang dilarang. Kemudian yang kedua, annal muntakila minal batili alladhi itadahu la ya'manu ayyakuna fi qalbihi baqiyatun min tilkal 'adat. Artinya begini, Pak. Jadi orang yang baru pindah dari kebatilan, orang yang baru meninggalkan kebatilan, ya, tidak selamat. Artinya bisa saja, Pak, di dalam hatinya itu masih ada sisa-sisa dari kebatilan tersebut. Coba saja, Pak. Ya, banyak kita yang biasa melakukan kebatilan. Kemudian kita langsung insaf gitu aja, kita sadar. Enggak langsung hilang sekaligus, enggak, Pak. Bertahap itu. Ya, bertahap.
Makanya kadang-kadang kan, ya, makanya tadi para sahabat, walaupun mereka sudah masuk Islam, apalagi kan mereka belum diterbiah ya oleh Nabi SAW karena baru masuk Islam, sehingga sisa-sisa dari kekufurannya itu masih ada. Makanya ketika mereka melihat orang-orang memiliki pohon Datuan Wat, mereka malah tertarik, ingin memilikinya. Nah, maka artinya Iwan Majelis, siapapun ya, siapapun orang yang baru meninggalkan kebatilan, pasti sisa-sisa kebatilan itu bakal ada. Ya bakal ada. Sisa-sisa kejahiliahan pasti bakal ada. Coba saja. Jadi nggak bisa ya, nggak bisa hilang sekaligus, nggak bisa. Nanti bakal bertahap seiring dengan datangnya ilmu itu. Makanya banyak kan, orang sudah rajin taklim segala macam, begitu ke rumah datang kupu-kupu mah masih percaya kan. Ini bakal ada tamu dari mana ini? Gitu kan ya? Bakal ada tamu dari mana? Ini masih percaya kadang-kadang ya, kalau ada kupu-kupu ke rumah itu merupakan firasat bakal datang tamu. Ya? Itu mah kebenaran aja. Ya saya sering kedatangan tamu gak ada kupu-kupu. Juga ada kupu-kupu gak ada tamu juga. Kenapa ya? Itu mah kebetulan aja, pintu lagi buka kupu-kupu lewat itu mah kan. Ya. Nah ini hebatlah ya, jadi jelas gitu kan ya. Orang yang biasa tadinya melakukan kebatilan, melakukan perbuatan-perbuatan yang salah, kemudian dia punya dia tobat. Nah sekali lagi ya, tetap sisa-sisanya itu pasti bakal ada. Ya bakal ada. Makanya nanti kan bisa bersihnya itu dengan tarbiyah nantinya. Ya dengan ditarbiyah terus dia penyagan ya, ditarbiyah, dibina, kita didik dengan didikan-didikannya Islami, kita jelaskan. Nah baru nantinya sedikit-sedikit ya, bisa hilang. Begitu. Kemudian yang ketiga, anas sababa ibadatil asnam huwa ta'zimuha wal uqufu indaha wa tabaruk biha. Yang ketiga ihwan fillah, sesungguhnya yang menjadi sebab mereka ibadah kepada berhala, ya ibadah kepada berhala apa? Yaitu ta'zimuha, yaitu karena mereka mengagungkan berhala. Ya, jadi berhala-berhala itu diagungkan oleh mereka, itu dengan cara apa mengagungkannya? Ya mengagungkan mereka dan walukuf indah, dan mereka berdiam diri ya, berdiam diri di sekitar berhala tersebut, dan mereka mencari berkah, mengharapkan berkah dengan berhala itu. Nah, maka mereka menjadilah penyembah-penyembah berhala. Makanya coba lihat kan penyembah berhala, gini-ginian Pak, ke berhala itu. Padahal berhala gak bisa ngomong, gak bisa ngapa-ngapain. Ya kan? Tapi mereka gini-ginian. Nah, itu kan mengagungkan namanya. Ya, jadi mereka mengagungkan berhala tersebut. Mereka kadang-kadang kan berdiam diri ya di dekat berhala tersebut. Dan mereka sangat mengharapkan adanya berkah. Atau mendapat berkah. Nah, ini ya sekali lagi. Sebab ya mereka akhirnya disebut menyembah berhala. Yang keempat, anal insana qad yastahsanu syai'an yadunnuhu yuqarribuhu ila Allah wa huwa yub'iduhu anhu. Nah, ini ayatullah. Jadi sesungguhnya manusia itu terkadang menganggap sesuatu itu baik. Ya, dan dia mengira bahwa sesuatu itu adalah yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah tabaraka wa taala. Padahal yang benar itu bukan mendekatkan diri kepada Allah, justru menjauhkan diri mereka dari Allah tabaraka wa taala. Maksudnya ibaratlah banyak manusia yang mengira bahwa ini perbuatan yang baik. Jadi kalau dilakukan saya bakal mendapat pahala. Gitu kan? Wah, ini bagus nih. Padahal ya yang dianggap bagus oleh mereka itu atau yang dianggap baik oleh mereka itu tanpa alasan, tanpa dalil. Itu hanya menurut akal mereka saja. Wah, ini baik ini. Nah, karena mereka menganggap baik, kalau mereka melakukannya, dianggap itu merupakan bentuk takarrub, bentuk pendekatan diri kepada Allah tabaraka wa taala. Padahal justru kebalikannya ibadillah. Artinya, yang kita dapatkan bukan pahala dari Allah tabaraka wa taala, tapi justru yang akan didapatkan adalah apa? Adalah kemurkaan. Ya, dari Allah tabaraka wa taala. Kenapa? Karena kita melakukan sesuatu yang tidak ada perintahnya dari Allah ataupun perintahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam urusan ibadah itu tidak boleh ibadah dianggap baik menurut akal kita.
Ya, karena belum tentu yang dianggap baik oleh kita baik menurut Allah dan Rasulnya. Ini yang keempat. Yang kelima, anahu yan bagi lil muslim ayusabbiha wa yukabbir ida sami'a ma la yan bagi ayuqal fid din wa inda ta'ajjub. Artinya berarti ya, kalau kita mendengar seseorang mengucapkan sesuatu yang seharusnya tidak pantas diucapkan dalam hal agama, buahnya ya, ada orang yang berbicara agama tapi enggak pantas. Nah, ketika kita mendengar, bacalah ya tasbih atau baca takbir subhanallah atau Allahu Akbar. Kok orang bisa ngomong begitu ya, gitu ya. Itu ucapkan, Pak. Kalau ada orang banyak ya mengatakan sesuatu dalam hal agama, yaitu sesuatu itu tidak pantas untuk diucapkan. Umpamanya ya, menurut saya semua agama itu benar. Nah, ketika kita mendengar ada orang mengatakan semua agama benar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kenapa? Karena itu ucapan yang tidak pantas untuk diucapkan. Atau mungkin ada orang yang mengatakan, wah ini Allah gak adil ini. Allah ini dolim ini. Nah, itu kan ucapan yang tidak pantas. Nah, ketika kita mendengar ucapan-ucapan seperti itu, ucapkan yusabbih, yaitu kita bertasbih subhanallah, au yukabir, atau kita membaca takbir Allahu Akbar. Contohnya kayak Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat tadi minta ya dibuatkan zatu anwat, Nabi baca takbir Allahu Akbar. Kenapa? Karena sangat tidak pantas orang muslim minta zatu anwat, karena itu perbuatan syirik. Kemudian yang keenam, al-ihbaru an wuku'i syirki fi hadil ummah waqad waqa'a. Yang keenamnya iwan bil hadis ini merupakan kabar dari Nabi SAW bahwa kesirikan bakal terjadi pada umat ini. Dan ternyata sudah terjadi iwan bil. Ya, sudah terjadi. Banyak, coba sekarang perhatikan umat-umat Islam yang melakukan kesirikan-kesirikan. Baik banyak kan mereka karena kebodohan ataupun terkadang karena mengikuti hawa nafsu. Banyak iwan bil, kita perhatikan. Ya, kaum muslimin yang terjerumus ke dalam kesyirikan. Ya, banyak sekali, Masya Allah, kalau kita perhatikan ini. Ya. Makanya kalau kita ziarah ke kuburan-kuburan, Pak. Ya. Itu Masya Allah, apalagi kalau ke Pamijahan. Itu ya. Itu banyak sekali, Pak. Begitu kita masuk ke dalam gua. Coba saja. Dan saya kadang-kadang bingung. Kadang-kadang yang datang ini dari kota, datang ke kampung, dibohongin orang kampung mau percaya. Kenapa? Begitu masuk ke gua Pamijahan, ada batu ngejendul sebelah kiri. Kata dia, ini tiangnya Masjid Madinah. Bayangin. Ya, ini Pak, jadi tiang Masjid Madinah. Kalau saya stop, tar dulu Pak. Oh, jadi ini tiang Masjid Madinah. Iya. Nah, kalau gitu boleh saya tanya Pak, apakah waktu itu Masjid Madinahnya direnovasi, lalu tiangnya tidak terpakai, lalu dibawa ke sini? Kalau begitu, dibawanya oleh siapa, tahun berapa, pakai apa? Marah Pak ditanya begitu. Itu kuncinya. Gitu kan, ya? Gitu kan? Kenapa? Gak masuk akal ada tiang Masjid Madinah di Pamijahan. Ya kan? Terus seterusnya iwan pilih. Ada batu aja kan, ada lubang. Ini jalan ke Mekah. Jadi dulu si Abdul Muhyi kalau mau ke Mekah, masuk lubang itu, Pak. Saya tanya kan, oh jadi ini Pak, lubang ke Mekah. Iya, kalau begitu berarti dari Mekah ada lubang ke Indonesia, Pak. Oh gak ada. Loh, kalau gak ada, di mana keluarnya, Pak? Nah ini kan gak masuk akal, iwan pilih. Itu banyak sekali. Ya. Hurapat-hurapat, tahayul-tahayul yang penuh dengan kesirikan-kesirikan ini. Percaya. Makanya coba kalau Pamijahan, tidak ada satu toko, Pak, kecuali jualan jeligen. Apa? Untuk tempat air zam-zam. Jadi di Pamijahan ada air zam-zam, Pak. Jadi kalau Bapak mau air zam-zam ke Pamijahan saja, Pak. Gak usah ke Mekah, jauh. Apalagi sekarang corona. Ya tinggal bareng saja sama saya ke Pamijahan ini, ke Tasik. Bawa jeligen, Pak. Ada air zam-zam. Masya Allah, Pak. Itu air zam-zam. Padahal saya sudah biasa masuk ke gua, Pak.
Itu di gua itu rata-rata ada air netes dari atas itu. Ada air itu, netes itu. Itu disebutnya air zam-zam. Tapi orang-orang kota percaya beli jeringin, bawa pak. Dibohongin sama orang kampung. Itu ya, air zam-zam. Banyak tuh, banyak ya. Jadi Nabi sudah mengkabarkan bahwa kesyirikan itu bakal terjadi pada umat ini. Ternyata benar, sudah terjadi sekarang. Itu yang keenam. Yang ketujuh, alamun min alamin nubuwwatihi sallallahu alaihi wasallam haitsu waqa'a syirku fi hadhihi al-ummah kama amara sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, hadis ini riwayatlah merupakan tanda dari tanda-tanda kenabian. Apa di antara tanda-tanda kenabian? Tanda-tanda kenabian itu riwayatlah suka mengkabarkan apa yang akan terjadi. Ulang ya, suka mengkabarkan apa yang akan terjadi itu merupakan salah satu tanda kenabian. Nah, di dalam hadis ini Nabi mengkabarkan apa yang akan terjadi, yaitu apa? Yaitu bakal terjadi kesyirikan di umat ini. Ya, karena di zaman Nabi dulu enggak ya terjadi kesyirikan. Kemudian yang kedelapan, annahyu anni tashabuh bi ahli jahiliyah wal yahudi wan nasara illa madalla dalil ala annahu min dinina. Jadi hadis ini larangan kita tidak boleh tashabuh, tidak boleh menyerupai orang-orang jahiliyah, tidak boleh menyerupai orang-orang Yahudi, dan tidak boleh menyerupai orang-orang Nasrani. Tidak boleh tasabuh. Sekarang banyak orang yang tasabuh ini, masya Allah. Ya, wah ini, coba saja. Ya, orang bakar kembang api ikutan. Ya, kembang api. Padahal itu budayanya orang Majusi. Ya, musim trompet. Anak-anak juga pepet-pepet. Padahal itu budayanya orang Yahudi. Dan ya, orang Yahudi. Dan nyata umat Islam sekarang banyak yang tasabuh. Ya. Nah ini hati-hati, Iwan Fila. Yang terakhir, karena sudah bisa ya. Anal i'tibar bil akam bil ma'ani la bil asma. Li'an al-salam ja'ala tolabatahum katulabati bani Israel. Walam yaltafit ila qaumihim sammuha zatu anwa. Maksudnya yang dianggap itu masalah hukum, bukan masalah nama. Artinya namanya apa saja, apa ya? Namanya apa saja, kalau perbuatannya seperti itu, maka itu tetap saja salah. Contohnya kalau di zaman Nabi Musa kan disebutnya mereka minta alihah, minta berhala. Ya, kalau di zaman Rasulullah kan mintanya zatu anwa. Dan ya, bukan berhala untuk ini. Nah, itu kan beda, tapi hakikatnya sama walaupun namanya beda. Karena sama-sama itu mengandung kesyirikan. Ya, mengandung kesyirikan. Jadi yang kita perhatikan ini bukan masalah nama. Mungkin nama di daerah masing-masing beda-beda. Ya, namanya apa? Ada namanya kalau di kita ini ada sedekah bumi gitu kan ya. Namanya itu ada sedekah laut ya. Nah, dan lain-lain itu nama-namanya, Pak. Jadi kalau toh nama-namanya adalah beda, tapi kalau tujuannya adalah bergantung kepada selain Allah, mencari berkah kepada selain Allah, ya, atau mencari keselamatan dari selain Allah Taala, tetap saja itu perbuatan syirik. Nah, inilah ya maksud dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi tadi tentang larangan kita tabaruk dengan pohon atau dengan batu ataupun yang sejenisnya. Ada pertanyaan di wajilah? Padahal, ya. Baik, saya tanya, kalau tadi bicara kemusyrikan, mungkin dalam kehidupan kita, ya, di sekarang seperti sekarang ini, apalagi seperti pembahasan yang pernah Bapak sampaikan tadi. Dulu, orang tua kita itu selalu dalam memelihara sesuatu benda, kalau bahasa kami itu namanya waktu, ya. Wakar itu namanya peliharaan, dan itu dipelihara setahun sekali itu jangan jamuan besar-besar pun jamuannya itu. Terakhirnya nanti ada bambu kuning yang bergas dari hijau, kecil, lalu begitu bungkuslah itu supaya setan tidak masuk dan makhluk-makhluk yang jahat tidak akan mengganggu orang dalam rumah itu. Nah, pada saat itu karena kita tidak mengetahui dan orang tua kita dulu tidak pernah memberikan arahan, kita menganggap itu adalah sebuah kebenaran.
dalam pemahaman seperti itu, lalu kita baru tahunya setelah kita dewasa seperti sekarang ini. Lalu apa yang kita lakukan buat orang tua kita yang telah mendahului kita supaya kita tidak terjadi kemusyrikan. Kalau masalah ibadah, dia sholat, bahkan dia haji, dia ibadah yang lain, dia bersedekah, pokoknya fasilitas yang lain dia lakukan. Tapi kemusyrikan itu, pelaksanaan seperti itu tetap dilaksanakan. Termasuk juga kalau di kampung saya itu setahun sekali kita kerja melaut, itu panitianya haji semua itu. Jadi, nah ini kalau bahayanya kan kalau kondisi mati dalam pertahanan itu, nah ini yang perlu kita pahami bersama supaya orang tua kita itu terlepaslah pada saat itu. Karena kajian-kajian seperti dulu zaman-zaman saya seperti itu tidak ada. Yang adanya fikih, terus sholat, terus wudhu, terus itu. Jadi tauhid itu kembali sifat 20. Jadi untuk kajian seperti ini tidak ada. Jadi saya berpikir, waduh, kalau orang tua tidak bertobat atau bertobatnya tidak seperti yang diinginkan, bisa-bisa ibadah selama hari dihapus, sehingga dia jadi melakukan kemusyrikan. Yang musyrik berarti dia tidak berhak untuk masuk dalam surga. Bahkan dia kembali dihapuskan pada hari selamat. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini ya, saya pernah baca dalam hadis riwayat Imam Ahmad bahwa nanti ada manusia, ada empat golongan manusia yang dia tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Yang pertama Pak, adalah orang yang idiot. Jadi orang yang idiot datang ke hadapan Allah dan dia ya Allah, kan ya, bahwa artinya dia tidak memahami kebenaran, tidak bisa membedakan baik yang buruk, halal dan haram itu, karena kami ini idiot. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang yang pikun, ya orang yang pikun. Jadi ya Allah, waktu keterangan datang, waktu kajian-kajian ada di mana-mana, kami dalam keadaan sudah pikun, sehingga kami tidak bisa memahami apa yang disampaikan. Itu pikun. Kemudian yang ketiganya adalah orang yang hidup di masa patrah. Patrah itu belum terjangkau dengan dakwah. Ya, dakwah belum sampai kepada mereka. Ya, ya, dakwah belum sampai, penjelasan belum sampai kepada mereka. Artinya pengajian. Ya, tapi belum sampai, keterangan ini belum sampai. Bayangkan ya. Nah, ini adalah mereka ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka tidak termasuk orang yang membangkang. Karena penjelasan belum sampai, dakwah belum sampai. Kalau memang bayangkan benar-benar belum sampai, ya, Allah Subhanahu wa taala bakal mengampuni mereka, karena Allah tidak akan menyiksa suatu kaum kecuali setelah datangnya Rasul. Ya, setelah datangnya Rasul. Artinya kalau dakwah sudah datang, penjelasan sudah datang, ayat sudah datang, tapi mereka tetap mempertahankan tradisi tersebut, itu mereka jelas ya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang syirik karena kebodohannya, Allah akan mengampuni. Maka ketika kita melihat ada orang yang banyak ya minta-minta di kuburan, jangan begini, tuh lihat orang musyrik. Salah. Jangan mengatakan, tuh lihat orang musyrik. Tapi katakan, itu perbuatan syirik. Orang yang melakukan perbuatan syirik belum tentu musyrik. Apa maksud saya? Kenapa? Karena bisa jadi dia melakukannya itu karena kebodohannya. Karena ketidaktahuan. Gitu ya? Nah makanya kita ya berdoa. Ya mudah-mudahan. Malah kalau antum begitu, kalau saya dulu, masa jimat segala macam, kumpulnya di rumah saya malah. Ya kumpulnya di rumah saya. Bahkan saya suka disuruh sama bapak saya mengambil pedang atau keris itu kan. Gak boleh digini, harus digini. Bobanya juga. Itu kumpul setahun sekali di rumah saya. Karena bapak saya sebagai tokohnya. Ya kita baru-baru tahu itu syirik kan. Itu kan ya. Nah jadi sekali lagi, mudah-mudahan kita berdoa orang-orang tua kita, nenek moyang kita yang mereka melakukan perbuatan-perbuatan syirik karena kebodohannya, karena ketidaktahuannya. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan kepada mereka.
ya mudah-mudahan ya wabillah, karena Allah Maha mengetahui dan Allah Maha pengampun dan Maha kasih sayang. Ya, mungkin kajian kita pada malam hari ini yang kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna